di Sumedang ini terjadi patahan, kemudian dari patahan ini batuan bergeser, maka terlepaslah energi dari dalam bumi berupa rambatan gelombang melalui batuan dan dirasakan sebagai getaran-getaran gempa bumi. Dan wilayah Indonesia merupakan wilayah yang memang rentan atau rawan mengalami gempa bumi. Ibu Kepala BMKG Republik Indonesia hadir langsung dari Jakarta untuk memberikan atensi, ya, untuk memberikan edukasi kepada kita semuanya. Baru saja kami mendapatkan informasi, pengetahuan, pengalaman, insight terkait dengan kebencanaan, khususnya bencana gempa bumi. Kita melakukan beberapa survei lapangan di zona gempa di Sumedang pasca gempa 4,8 magnitudo. Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi mitigasi gempa bumi untuk menenangkan masyarakat. Ini penting agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang benar terkait dengan gempa yang terjadi, sehingga mereka bisa merasa tenang apakah informasi gempa susulan, potensi berikutnya, dan terhindar dari hoax. Kemudian yang berikutnya adalah BMKG melakukan survei kerusakan bangunan akibat gempa. Ini penting karena kita harus bisa memetakan mana-mana saja rumah yang mengalami kerusakan, sehingga itu merupakan cerminan wilayah yang mengalami kerusakan. Dan kemudian dengan peta ini akan tergambar bahwa satu saat nanti ke depan jika terjadi gempa, maka zona wilayah yang banyak mengalami kerusakan ini yang bisa berpotensi kerusakan lagi, sehingga ini perlu dimitigasi. Kemudian yang berikutnya adalah survei mikrotremor dan MISW. Ini penting untuk menyusun sebuah peta mikrozonasi di daerah kota Sumedang, di mana kita akan mengenali kelas tanah, di mana tanah lunak, tanah sedang, tanah keras. Ini sangat penting untuk membuat peta tata ruang wilayah yang aman gempa berbasis risiko gempa bumi. Kemudian kita juga melakukan survei foto udara lidar. Ini penting untuk melihat lebih detail daerah-daerah mana yang mengalami kerusakan. Bisa-bisa memoto posisi rumah yang mengalami kerusakan. Bahkan kita juga bisa melihat tren-tren kelurusan geologi yang bisa diindikasi sebagai sebuah jalur sesar aktif. Yang terakhir adalah survei magnetik telurik untuk melihat struktur bawah permukaan dari wilayah kota Sumedang ini. Sementara hasil survei yang kita dapatkan di zona gempa Sumedang, yang pertama adalah sebaran kerusakan rumah. Ini sudah dipetakan dan ternyata sama persis dengan peta intensitas gempa yang dibuat oleh BMKG berdasarkan monitoring peralatan hasil aerogram. Dan ini akan menjadi peta bahaya gempa ke depan untuk daerah Sumedang, di mana di tempat-tempat yang kerusakan terjadi ini nantinya akan perlu penguatan terkait dengan bangunan masyarakat. Setelah kita mendapatkan data hasil survei berupa data kerusakan yang disesuaikan dengan peta isosismal, kita juga mendapatkan data gempa susulan yang lebih banyak karena kita memasang atau mendeploy peralatan seismograf portable digital di sana, sehingga dari situ kita juga mendapatkan gempa-gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil yang tidak tercatat oleh jaringan nasional. Ini menjadi tambahan data kami sehingga menjadikan
peta sebenarnya di center menjadi lebih jelas dan lebih lengkap terkait dengan pola kelurusan atau orientasi besar tersebut.